Hai guys, welcome back to Nana Watson Channel. Nah, hari ini guys, aku tuh sibuk banget prepare ini itu karena kita mau pergi travel guys. Setelah sekian lama, akhirnya kita akan travel lah. Itu barang-barang yang aku akan packing hari ini. Ikutin terus aku ya guys, ikutin terus channel aku ya guys. Dan aku mau packing sekarang. Nah, ini dia barang-barang bawaan aku yang akan aku packing. Dan ini ada koper besar dan koper kecil, kayaknya cukup ya guys. Cuma barang-barang sedikit, punyaku bajuku sama anak-anak doang. Dan ini oleh-oleh buat keluarga di Jepang. Itu di situ ada kerupuk, Indomie goreng, dan di sini ada kaos ya guys buat nenek di Jepang. Dan pokoknya ini aku mau bikin kimchi nanti di Jepang nanti. Dan ini semua oleh-oleh nanti aku packing dulu ya guys. Dan kita akan unboxing nanti pas kita di Jepang ya guys. Nah, ini aku siapin 2 koper, akan aku masukkan semua barang-barang aku. Maaf ya guys, aku ngos-ngosan banget karena bener-bener sibuk dan terburu-buru banget. Dan ini adalah koper untuk travel ke Italia. Dan ini semuanya udah di packing, dan ini untuk Jepang. Jadi kalau selesai nanti, jadi kopernya itu nggak kecampur-campur ya guys. Jadi buat Italia, buat Jepang, buat luar negeri gitu, kopernya kita bisa pisah. Jadi biar nggak apa namanya, kan beda beda cuaca ya guys. Setiap negara itu cuacanya nggak sama. Kalau di sini musim panas, di Eropa itu musim dingin. Kalau di sini musim dingin, di Eropa itu musim panas ya guys. Jadi kita pisahin, kita bedain. Nah, ini aku yang ini bakalan aku nanti packing, terus akan bagikan di keluarga yang di Jepang. Jadi otomatis ini akan berkurang, dan aku bisa beli oleh-oleh dari Jepang dan aku masukin ke sini. Dan jadi kita tasnya, apa namanya, kopernya sudah kita beda-bedain, udah kita pisah-pisah. Jadi ya seperti itulah guys persiapan aku pergi travel, karena udah lama banget nggak ke luar negeri. Jadi so excited dan capek banget pastinya ya guys. Dan ini adalah negara-negara yang akan kita kunjungi ya guys. Europe itu Eropa guys ya guys. Jadi ini di peta dunia ini guys kita akan kunjungin guys. Selama masa liburnya cukup, pasti kita akan pergi ke sana semua ya guys. Oke guys, aku akan bersiap-siap dulu. Nah, ini guys, aku akan packing barangnya anak-anak dulu ya guys, karena dia itu banyak banget mainan juga. Jadi aku nggak mau aku campurin barang anak-anak sama barang aku, pasti aku akan emosi karena yang mereka bawa itu mainan kebanyakan stiker kayak gitu. Jadi aku pisahin nanti barangnya anak-anak, aku suruh anak-anak bawa sendiri, aku nggak mau bawain karena ini guys aku ribet bawa barangnya anak-anak itu semuanya mainan. Jadi aku yang nggak penting itu jadi menuhin ini tempat saja. Aku kalau travel sama anak-anak selalu kayak gitu, berantem dulu terus baru deh dia ini, baru deh dia kasih apa, tinggal di rumah, kasih tinggal di rumah. Itu kayak gitu sih barangnya anak-anak nih. Nah, anak-anak sekarang udah gede, jadi kalau kita travel itu sekarang aku lebih terbantu dibanding dulu ya guys. Kalau dulu kan mereka masih belum ngerti, kalau pergi-pergi itu selalu
dua-duanya minta gendong, aku masih bawa troli, masih bawa koper, kopernya aku angkat-angkat sendiri, udah gitu berat, udah gitu banyak barang-barang aku, dan aku tuh kalau travel itu selalu sendiri, guys. Terus sama anak-anak aja, dan juga ini apa namanya, jarang banget pergi sama bapaknya anak-anak gitu, paling nyusul gitu, nanti ketemunya di negara apa gitu, nyusul-nyusul doang, nggak pernah travel, kita travel bareng kemana gitu tuh nggak pernah, kita tuh selalu drivernya duluan-duluan siapa. Kalau kalau besok ya kan guys, bapaknya anak-anak kan ke negara lain ya guys, udah duluan pergi karena bisnis. Terus nanti kita ketemunya di bandara Hong Kong, udah lama nggak travel bareng gitu, jadi dia pengen banget travel bareng anak-anak dari Hong Kong ke luar negeri gitu, satu pesawat gitu. Itu udah lama banget nggak kayak gitu ya guys. Jadi dia itu walaupun pulang dari luar negeri, dan dia tuh cuman transit aja sih, dari luar negeri itu transit langsung, jamnya itu terbang bareng ke Jepang sama anak-anak itu. Sebenarnya sih dia itu bisa langsung dari sana langsung pulang ke sana, kita ketemuan di sana sih biasanya sih seperti itu, tapi dia nggak mau kayak gitu, cuman dia beli tiket ke sini buat bareng travel, supaya bareng sama anak-anak kayak gitu. Jadi dia untuk kali ini dia kepinginnya kayak gitu, walaupun sebenarnya dia itu sibuk banget, capek di perjalanan karena dia mau bareng sama anak-anak. Jadi ya sudahlah, jadi besok bapaknya anak-anak itu turun dari pesawat, terus kita nyampe ke airport, jadi kita check in terus terbang bareng gitu ceritanya guys. Ribet banget ya sebenarnya, ngabisin tiket juga, ngabisin uang juga, tapi dia kepengennya seperti itu, pengen banget sama terbang bareng anak-anak. Ya gitu ya guys, aku mau packing dulu. So what can we do to help? What things you need to bring? That's why I put it in. No. This. This one. Yes. This one. This one also, right? Yeah. And that's it. Wait.
Nah, di sini tuh anak wedok tuh yang paling aku sebelin itu selalu bawa barang-barang yang gak penting seperti mainan apa kayak gitu, gambar-gambar, stiker apa-apa itu semua dibawa-bawain, jadi bikin penuh tempat aja, bikin penuh koper gitu guys. Tapi ya udahlah, karena anak-anak ya guys, kita harus mengerti supaya dia nggak ngambek nanti di jalan, di perjalanan. Aku tuh selalu kayak gitu. Apalagi ini ya guys, nanti kita pulangnya masih belanja lagi, dibawa pulang lagi. Nah, mainan dia udah dibawa ke sana, nanti dibawa pulang lagi. Nah, itu tuh yang bikin aku sebel banget sama anak-anak tuh kayak gitu guys. Jadi nggak ada tempat buat kita beli barang dari sana. Kalau kita beli dari sini mau dikasih ke sana, otomatis koper kita akan berkurang. Jadi kita bisa belanja, ada tempat kayak gitu loh guys. Maksudnya aku biasa sih emak-emak kampung, jadinya tuh barang-barang oleh-oleh semuanya yang dibawa. Nah, kayak gitu deh. Nah, di sini anak aku lagi siapin, aku juga siapin apa yang mau dibawa, dan yang paling penting itu paspor ya guys. Paspor itu penting banget, dan uang ya. Guys, udah selesai semua guys. Jadi aku tinggal packing kayak paspor kayak gitu ya guys. Dan ini udah aku di tasnya anak aku. Ya, seperti itu. Okay guys, finish packing guys. There is the things. Ini anak lanang, ini anak wedok, ini tentengan aku, dan ini masuk di apa namanya, bagasi. Dua ini masuk di bagasi guys. Okay guys.